Pelaku pembunuhan sadis pada hari pertama Ramadan di kawasan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Aksi pembunuhan dilakukan karena pelaku yang tengah mabuk, sakit hati kepada perkataan korban. Pelaku pembunuhan sadis BI ditangkap polisi setelah buron selama seminggu di kediamannya di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelumnya, BI tega menghabisi nyawa rekannya saat pesta minuman keras di sebuah warung remang-remang di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku teridentifikasi setelah polisi memeriksa sejumlah kamera CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Motif pelaku sendiri karena korban menghina pelaku dengan kata cacian. Akibat pengaruh minuman keras, pelaku yang sakit hati segera mengeluarkan senjata tajam dan menikam punggung korban sebanyak 6 kali. Dan saat korban tersungkur, pelaku juga menyayat leher korban hingga tewas di lokasi kejadian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dipakai saat menghabisi nyawa korban. Motif yang dilakukan oleh tersangka dikarenakan tersangka merasa sakit hati. Telah dikatakan, kamu bodoh seperti itu. Jadi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tersangka melarikan diri menuju rumahnya dari Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya aksi pembunuhan ini terekam kamera CCTV dan terjadi pada hari pertama Ramadan. Pelaku dan korban terekam terlibat percekcokan hingga berlanjut pada baku pukul. Korban berinisial PW, 39 tahun, tewas akibat senjata tajam di punggung dan leher. Sementara pelaku, usai melakukan aksinya segera melarikan diri. Dari Jakarta, Rani.